Pelaksanaan Sekolah Jurnalisme Indonesia Tingkat Dasar yang berlangsung sejak 15 November lalu resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar. Dalam sambutannya, Wagub menegaskan kesiapan pemerintah Provinsi Jambi mendukung acara yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jambi ini. Wagub berharap Sekolah Jurnalisme Indonesia yang telah diselenggarakan ini bisa menghasilkan wartawan berkualitas, profesional dan bisa menerapkan ilmu tersebut di saat bertugas. Hadir dalam acara penutupan, Kepala SJI Pusat Marah Sakti Siregar dan Pelaksana Harian SJI E. Subekti. Di samping itu juga, tampak hadir pemimpin redaksi seluruh media, baik cetak, elektronik maupun media online yang ada di Provinsi Jambi. Tim Liputan melaporkan.